Luapan Sungai Batanghari di kawasan situs percandian Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, terendam banjir. Banjir tersebut membuat warga sekitar harus menggunakan perahu untuk beraktivitas. Warga sekitar, Mursalin, mengatakan warga desa Muaro Jambi terdampak paling parah. Ketinggian air mencapai sekitar 50 cm. Bahkan untuk beraktivitas sehari-hari mereka menggunakan perahu. Tidak hanya itu, dampak wisatawan yang berkunjung ikut menurun drastis. Hal ini menyebabkan wisatawan yang ingin berkunjung turun drastis hingga lebih dari 50%. Dari 1.500 pengunjung per hari, kini hanya 500 orang per hari.